Setiap 100 tahun kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan mengutus satu orang umatku yang akan memperbaharui agama, memurnikan kembali agama. Setiap satu kurun. Ya. Jadi selalu ada yang bangkit mengembalikan agama sesuai dengan pemahaman apa yang disampaikan Nabi SAW dan para sahabatnya itu. Dan Allah Ta'ala juga menjaga ini dengan apa itu? Adanya ilmu hadis, ilmu sanad. Yang kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, kata beliau, laula bil isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena adanya sanad, ya, yang kalau di Indonesia kita mengatakan mana dalilnya, mana sanad, hadisnya sahih atau enggak, apakah ada salafnya, apakah dulu sahabat melakukannya atau tidak, itu tuh pertanyaan kayak gitu. Kalau tidak ada pertanyaan kayak gitu, ini rawinya benar atau tidak. Ya, kalau enggak ada pertanyaan itu, kata Abdul Mubarak, orang akan bebas mengucapkan ini dari Nabi dan ini dari Nabi, sehingga agama ini akan bercampur baur. Alhamdulillah ada sanad, Pak. Orang Yahudi tidak memiliki ilmu hadis, ilmu sanad namanya, sehingga kitab Taurat dan kitab Injil mereka berubah. Kalau kita, ya ikhwan, Masya Allah, Allah beri keistimewaan agama ini dengan adanya ilmu sanad, ya, yang seluruh amalia kita dan seluruh i'tiqadi kita, ucapan kita, itu bersambung sampai Nabi SAW. Ya. Adapun aliran sesat, Pak, bersambung tapi sampai pendirinya saja. Ya, kan ada aliran-aliran sesat kan? Kalau lihat nih, dari mana amalan ini? Dirunut dari mana? Dari mana? Oh, sampai gurunya saja. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menyandarkan i'tiqadnya, amalianya bersambung sampai sahabat dan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.